Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi mau grebek salah satu gudang gudang aksesoris mobil terlengkap kayak. Lengkap banget soalnya banyak banget di sini. Nah, mungkin kalian bisa lihat. Nih, Autorec by Auto Project. Bener banget. Gue lagi di gudangnya Auto Project bersama dengan ini dia, Sena Itzy. Hai, Sena Zidni. Oh, Zidni ya, maaf lah namanya juga typo. Iya, oke. Okay. Apa kabar, Mbak Sena? Baik. Boleh ketemu sama kepala gudang dulu enggak? Boleh. Mau ketemu sama kepala gudangnya dulu. Kita mau minta izin dulu buat bikin video di sini, boleh apa enggak? Yuk, kita ketemu dulu. Nah, Mbak Sena. Apa nih? Ini gudang berarti? Iya, benar. Sebenarnya kita ada 3 gudang sih. 3? 3. Banyak ya? Banyak, tapi kali ini satu aja ya. Ini salah satunya? Salah satunya. Berarti 9, boy. Kan salah satu. Yuk, kita lihat okay. Ada apa aja di dalam. Ini sini masuk. Okay. Ini ada grill-grill nih, ya kan? Grill terbaru kita juga. Ini buat mobil apa nih? Ini buat mobil Innova. Oh, Innova. Iya, jadi ini grill Lexus gitu. Grill kayak model Lexus tapi buat Innova. Iya, betul. Wih, keren. Mau ganti tampilan. Uh-huh. Ini karpet mie kita. Ini karpet mie? Iya, kalau kita karpet mie kan ada juga tapi jualnya gulungan kayak gini. Jadi emang belum dipola. Kalau mau beli ini pola sendiri. Oh, polanya sendiri? Iya, tapi nggak ribet kan. Repot udah ada. Kan udah ada bawaan mobilnya kan. Tinggal samain aja sama ini. Oh, dikaterin, udah. Tinggal dikaterin, beres. Mm-mm. Oke, ini merah lucu juga nih, bawa pulang. Berat. Gak jadi. Jadi banyak warnanya. Gak jadi, berat. Oke, terus apa lagi? Ini crossbar kita. Nah ini tuh, crossbar untuk gym nih. Masih didus-dusin. Terus banyak kan kita crossbar pro. Tergantung yang jepit roof rail atau yang gak ada roof rail. Atau yang roof rail yang ngambang. Jadi banyak ini ya? Banyak. Iya. Crossbar khusus juga ada, Fortuner. Buat Brio ada crossbar? Ada. Buat mau pakai roof box? Di atasnya. Gak mungkin ya. Buat bawa apa boy tadi? Banyak loh. Crossbar ini nih, crane guard. Crane guard itu yang buat ini ya? Pelindung mesin bawa mobil. Berat juga ya. Ini aku udah pakai kayaknya deh. Mana ada? Oh, pelindung bawa mobil ya? Iya ini. Buat Brio ada? Oh, Brio nggak ada. Ada kali, nggak mau dikasih sama dia pelit nih. Sumpah, nggak ada. Nah. Ini yang pelindung yang di bawah mobil itu kan? Iya, di bawah mesin kan? Betul, beda-beda nih untuk expander. Oh, beda-beda. Yang buat Brio yang mana? Nggak ada. Bohong di sana. Nggak ada ya? Kalau ada, pasti udah nempel di obri. Ini apa coba? Ini pintu ya? Iya, pintu bagasi. Bisa, nah nih yang bisa diambil, putar sekali, gak apa-apa. Nah ini tuh Fortuner. Banyak sih, banyak jenisnya tuh. Banyak modelnya juga. Ini kalau mau lihat lengkapnya di mana sih, Sen? Di aplikasi kita ada, terus kalau misalkan mau lihat benar-benar juga bisa WA, nanti dikirimin semua katalog aksesoris. Oh, semua katalognya. Ya, ini grill-grill. Ini apa ya? Ah, ini front grill. Buat? Mobilio ya? Ini HRV atau CRV gitu. Bagus nih. Waduh lo. Brio kita enggak ada. Sorry. Enggak nanya kan. Biasanya kan nanya dulu. Oh. Abis apa yang ditanya pasti enggak ada kata dia. Sengaja ngasihnya ya. Iya makanya. Ini apa nih? Roof spoiler. Ini spoiler untuk Civic. Untuk mobil Civic kita juga ada tuh spoiler hatchback. Ada yang type R. Spoiler Civic Turbo type R. Ih. Bisa dong berarti buat Obri. Gak bisa dong, Ombri kan. Kan type R juga. Tapi kan, oke. Okay. Nanti kalau bilang Civic, ke Civic ke Brio, gak enak. Ini apa nih? Karpet. Ini karpet. Oh, karpet dasar ya? Ya. Ini untuk 5D. Ini kita banyak jenisnya kan, kayak tadi karpet. Ini yang 5D. Nah, teksturnya kayak gini. Enak nih bahannya. Ini bang. Ini buat karpet dasar banget ya? Iya. Dan ini deh lekukan-lekukannya udah kayak disiapin banget untuk mobil-mobil tertentu. Misalnya kalian mobilnya Brio. Mobil Brio ada? Brio ada? Oh ada, ngomong kan kalau ada. Mau dong? Boleh. Ngomong tapi ke Kak itu. Siapa? Siapa ya? Siapa? Kamu karpet. Siapa ya? Kardi klasik. Nah ini semuanya karpet-karpet. Oh iya benar nih. Untuk Innova, baris. Ini sampai baris ketiga juga. Buat Mobilio ada? Mobilio ada, harusnya ada. Ini yang gede-gede gini, ini ya apa namanya? Roofbox kita. Roofbox ya? Betul.
Betul. Ini roof box ini bisa dipasang di semua mobil berarti, Sen? Iya, universal. Crossbar-nya aja yang di mobil-mobil tertentu. Paling tinggal crossbar-nya yang dirubah ya. Ini tapi karpet bagasi nih. Beda lagi emang? Beda. Karena kan kalau bagasi takut bawa bawaan yang berair nih, atau kotor. Buat wooling cortex nih ada. Iya. Buat Brio ada? Elastis ada. Brio ada. Boleh. Jadi kayak naro barang yang apa berat pun juga nggak masalah sih kayaknya. Karena anti pecah, dia anti pecah terus anti air juga. Anti air? Iya. Kalau misalkan mau ditumpahin air, itu nggak apa aja. Di Vina. Beda-beda kan bentukannya. Mana buat Brio? Nggak tahu, nanti aku tanya temen aku dulu. Ada. Ya udah, ntar aku siapin lah ya. Kita naik ke atas. Mau naik ke atas? Ada di atas lagi, masih ada. Ada. Oke, sekarang kita naik ke atas, Boy. Nah, ini lantai 2 kita. Set. Lebih gede nih. Nah, orang itu di bawah kayaknya barang-barang yang gede-gede yang berat-berat gitu ya. Benar. Di sini tuh ada macam-macam. Ini kita mulai ini masuk dari mana nih? Terserah, terserah. Sini boleh? Boleh, di sini boleh deh. Ini shark fin kita. Tuh. Ini shark fin yang kayak dipakai sama Aubrey nih. Iya. Ya kan? Iya, ada white orchid, macam-macam kan warnanya. Ini masih yang antena jadul. Mana? Ini ada juga kan kita. Jual yang antena. Antena yang biasa ya, yang shark fin juga tapi belum model yang sekarang loh. Jadi yang model Brio lama. Nah, kayak gini. Oh, dia ada, Boy. Ada yang biasa. Cuma kenapa harus yang biasa? Ini aja lah. Mana? Nah, kan bedanya. Oh iya ya, beda ya. Ini kan masih ini yang biasa. Ini ya. Obri standar gini nih. Tapi kita udah ganti yang kayak gini yang warna hitam. Yes. Betul. Itu bedanya. Jadi makanya mendingan si yang situ aja. Ini berapa nih harganya? 150.000. 150.000 ini? 100.000-an. Beda 50.000, Boy. Desainnya beda. Nah, itu jatuhnya udah selera kalian lah. Iya, betul. Ini fog lamp. Iya, untuk Avanza. Oh, ya. Untuk Avanza. Yang lain enggak boleh. Beda-beda pasti. Ini bener fog sih. Lamp juga tuh. Mau dibuka boleh? Mau buka satu aja. Ini lebih mudah. Ada telepon tuh. DRL Ignis Speed Signal. Iya, DRL Jazz juga ada. Mau dibuka? Mau dong, coba lihat. Yang Jazz ya. Tuh. DRL maksudnya apa? Lampu yang depan kecil itu lah. Oh, yang di fog lamp ya? Iya. Nah, ada DRL-an. Wiper nih ya? Wiper. Wah, butuh nih gua kayaknya. Buat HR-V ya? Minta buat HR-V Mobilio. HR-V ya. Mobilio Brio. Nanti ukurannya berarti. Itu kan soalnya beda-beda kan? Wipernya juga ada ya. Jadi, Auto Project ini emang benar-benar lengkap banget, Boy ya. Semua kebutuhan modifikasi kalian bisa ada di sini nih untuk aksesoris mobil ya. Talang air. Mana? Sini, talang air semua. Oh, ini talang air. Nih, tuh misalnya kalian beli mobilnya belum dapat talang air, bisa beli juga di sini di talang air. Betul, udah satu-satu. Coba ke dalam sini ini sekarang. Ini sequential. Sequential apa sih? Untuk lampu yang desain. Nah, kalau dia bisa berjalan gitu. Demi? Iya, jadi jalan. Kayak altar gitu modelannya yang di belakang. Buat Brio bisa enggak? Enggak bisa. Cuma Expander, Livina, Expander, Innova, Livina, Fortuner, Innova. Innova tuh, Boy. Oh, mobil yang udah tadi disebutin bisa tuh dirubah. Jadi nanti lampu sennya bisa jalan, bisa running. Betul. Ini odor handle. Untuk door-nya kalau mau diganti gitu. Oh, ganti ini. Iya. Bukan cover berarti ya? Ada yang cover, ada yang ganti. Nah, kalau ini cover. Kalau Brio kita ganti. Brio? Iya, bisa. Cuma susah banget, memang. Buka dulu kan ya. Mau buka nggak? Mau dong. Warna hitam. Kurang lebih kayak gini. Ini cover ya? Iya, ini cover. Ini untuk yang smart key, ada juga yang untuk immobilizer. Immobilizer. Oke. Lanjut lagi. Outer handle-nya juga ada. Ini kan door handle. Ini apa nih? Side fan HR-V modul. Apa ini? Buat side apa? Side fan untuk di samping tempelannya aja sih sebenarnya. Mobil HR-V. Nah, kayak gini loh. Aksen doang, aksen. Oh, ya. Buat lampu gitu. Ini ya. Tempelan top. Oke, tempelan. Itu outer handle-nya. Oh.
Jadi ada yang premium, ada yang elit. Beda-beda ya, tergantung kelasnya juga. Betul, betul. Ini nih, sequential Fortuner, mantap. Sama kayak tadi. Reflektor. Reflektor tuh berarti ini dong. Cakep nih, boy. Nih, kalau punya Fortuner nih. Ini nyala nih berarti? Nyala. Fortuner ya? Semua Fortuner apa tahun berapa sampai tahun berapa? All new Fortuner. Fortuner kita tuh all new bukan? Iya. Berarti bisa. Nah, kita ganti. Nah, ya. 2020. Iya. Oh, aku ada project satu. Sangat terbaru lagi dong. Iya, Fortuner 2020 itu lagi jadi project car. Ya, very all new. Very all new. Rear bumper lem. Oke. Ush, banyak banget ya. Sekarang kita naik lagi, boy. Ini baru satu gudang, aku bilang. Iya, oke, kita naik satu lagi ya. Nah, ini di lantai 3 ya, boy. Ini buat ini ya, ban serep ya? Iya, spare mobil tire. Apa ini? Spare tire. Mobil apa nih, gede mobil banget. Innova bisa, Pajero, Fortuner bisa. Wah, di atas sih. Dia lebih ke ini ya, barang-barang. Ini apa nih, Sen? Oh, ini deflector, tanduk. Ini engine insulation nih. Mana? Kamu. Hah? Iya. Bukan lah. Iya. Ini buat mobil apa? Oh, tapi bukan buat Brio ini. Bukan. Engine insulation. Gelap sih, nggak begitu kelihatan. Iya. Ya udah. Udah, jangan sampai mentok-mentok, Am. Yuk. Ngeri. Udah sekali. Jadi ya. Iya. Kesana. Enggak, pengen lihat-lihat aja. Nih, gudangnya luas, boy. Ini baru satu gudang, boy. Masih ada dua gudang lagi. Gimana menurut kalian? Perlu kita bongkar enggak semua gudang Auto Project? Tuh. Ayo, kita lihat bawah. Nih, mudguard. Mudguard ini bisa buat mobil apa aja, Sen? Brio bisa, expander, Livina. Nih, buat Brio nih. Ya. Buat Lancer ada enggak? Enggak ada, Bang. Nih. Mudguard ya? Iya. Supaya? Tidak kotor. Supaya tidak kotor. Mobilnya. Benar. Console box. Ini yang expander console boxnya. Expander juga ada. Ini mudguard. Front grill. Iya. All new Fortuner. Tuh. Ah, sini Sen. Nah. Udah lelah banget nih. Yang pasti memang pilihannya banyak banget. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau custom-custom, mau modif mobil kalian, di sini aksesorisnya banyak banget. Kalian langsung aja cek di Instagramnya Auto Project di bawah sini. Yes. Nanti kalian bisa sebutin mobil kalian apa, nanti akan dikirimin. Betul. Produk-produknya dari foto-fotonya, produk-produknya berikut dengan price listnya juga ya. Iya, betul. Gitu, karena banyak banget barangnya, boy. Gimana? Ini baru gudang pertama yang kita bongkar. Perlu nggak gue bongkar dua gudang lainnya? Kalau perlu kalian komentar di bawah, ya kan? Perlu. Kenapa kok perlu? terserah netizen. Nah, terus coba kalian juga boleh ada permintaan apa, misalnya untuk mobil apa, apakah ada berapa banyak, kalian komentarnya di bawah. Nanti kita akan nyusahin Sena lagi, kita akan minta dia siapin buat mobil-mobil apa aja. Karena banyak ya, yang paling banyak apa aja sih? Brio. Brio banyak, Expander, Fortuner, Innova, Pajero, CR-V. CR-V. HR-V, HR-V? Lumayan tapi nggak sebanyak yang tadi aku sebutin. Oke, berarti untuk 5 mobil itu apakah perlu gua bongkar per mobil ada apa aja? Kalau perlu komentar di bawah. Gua Aldi Resendo diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Udah.